Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita habis ngopi. Misi foya, misi foya. Misi foya, misi foya. Don't play play bosku. Don't play bosku. Mulai cepat dicariin mama. Jadi kita habis ngopi nih, bu. Habis ngopi nih. Sama Om Pecux, sama Om Pecux, sama Om Riox. Sama Om Rio, sama Jo, sama Om Pecux. Nah, ini kita mau balik ke rumah. Kita rolling-rolling dikit lah. Apa ya, habis ngopi tadi kita kan, habis ngopi. Terus kita mau ke rumah dulu nih. Situasi cuaca juga agak sedikit mendung ya Makassar saat ini ya. Aduh, parah sih. Para pacul ini berempat nih kita nih. Paling kita mutar lewat Rapuji ini sih palingan sih boy. Black Hunter mantap jiwa sih dipakai di motor sih. Kita pulang nih boy, let's go. Kali ya. Lama ini si Black Hunter itu paling jarangnya yang aku pakai, sekali-sekali sih aku pakainya si Black Hunter nih. Paling kalau mau San Mori kayak gitu sih boy. Keluar semua nih kayaknya nih anak San Mori.
pada keluar semua, ada yang di dalam kota aja kayak tadi teman kita cari sarapan kayak gitu, ada juga yang ke luar kota sih boy. Kebanyakan kalau ke luar kota itu area-area kayak Maros, Pangkep, kayak bagian-bagian situ sih boy. Agak sedikit mendung sih boy. Aduh, jadi panasnya itu agak lain-lain kayak gitu sih. Tadi kita lewat Petarani, sekarang pulang lewat Petarani lagi boy. Petarani jalan jalur yang wajib sih kayaknya bakalan kita sering lewati ya, karena jalurnya yang agak panjang lurus kayak gini tuh enak banget buat riding boy. Jadi yang suka-suka sama speeding, nikmati jalan lurus itu pasti Petarani bakalan jadi pilihan untuk bisa riding di sini sih boy. Ini biasanya dipakai untuk car free day, cuman selama COVID gak ada car free day lagi sih boy. Masalahnya aturan pemerintah itu kan melarang kita untuk berkumpul di tempat rame-rame kayak gitu. Untuk free day ya sama aja, ngapain buat aturan ya kan. Baterai camnya udah mulai low juga sih boy. Semoga bisa sampai di rumah kayak gitu. Keren nih poligon. Pengen banget tuh punya mobil yang bisa ngangkut motor boy. Jadi kalau keluar kota bisa bawa motor kayak gitu. Ini sekarang kita sudah di panas nih boy. Panasnya tuh menyengat boy. Soalnya ini panas tapi agak sedikit mendung boy.
lupa bawa kaos tangan lagi tadi, aduh. Nikung nih kita boy, tapi kecepatannya rendah. Biasa lah, cuman gaya-gayaan aja boy, kagak berani mah gua. Aduh, takut saya boy, nyali udah gak ada sih. Jadi itu biasanya kayak apa ya, yang sering ngajakin balapan itu, kalau ngajakin saya paling ya aku mundur boy, nggak berani gue. Lagian juga ngapain mau balap-balap kayak gitu ya, nggak apa-apa dibilang nyali cupu boy, yang jelas saya aman. Paling sugar boy, pepohonannya tuh mantap sini boy. Samaan motor Om Rio tuh, bannya kecil. Agak sedikit gemetar nih boy. Kita sudah di lampu merah telo nih boy. Bentar lagi kita masuk ke jalur perintis kemerdekaan. Ini sih jalan sih boy. Ini sudah mau sudah jam 10 boy. Aduh.
sudah lampu merah UNAS nih, boy. Sekitar 3 menitan lah. 3 menit kita udah bakalan sampai. Boy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.